Ini dia ayam goreng kesukaan Upin dan Ipin. Pocong. Yeay. Halo guys, selamat datang di channel Mikael Tupade. Hari ini kita dikasih tantangan sama tim guys. Okay. Tantangannya adalah bikin kamar di dalam mobil bertemakan Upin dan Ipin. Ini dia perlengkapan kamarnya. Ayo kita buat. Ayo. Ayo. Bantalnya. Rasakan ini. Malah perang bantal. Woi. Ari, Arya. Kamar Upin Ipin kita sudah jadi. Ini. Karena kamarnya udah jadi, biar lebih seru, kita juga mau berubah jadi karakter Upin dan Ipin. Yuk. Yuk. 1, 2, 3. Aku jadi Upin. Aku jadi Ipin. Aku jadi Kak Ros. Ayo, sekarang kita buat tantangan. Tiru gaya Upin dan Ipin. Ayo. Ipin, Ipin. Kak Ros galak banget ya. Suka marahin kita. Betul, betul, betul. Kalian ngomong apa? Kak Ros. Tidak. Aduh. Ayo kita mulai tantangannya. Sekarang kita mau keliling-keliling bawa kamar Upin Ipin. Oke. Ada yang kurang. Huh? Kurang apa? Kurang makanan Upin dan Ipin. Makanan aja. Wah, boleh juga. Ayo. Jadi, kita mau beli apa nih? Beli durian. Upin Ipin kan suka sama durian. Beli es IBCD aja. Itu kan kesukaannya Upin dan Ipin. Ayam goreng. Ipin suka ayam goreng. Betul. Ayam goreng. Durian. Enggak, es aja. Durian aja. Ayam goreng. Yaudah, kita ambil pang aja. Biar enggak rebutan. Baiklah. Ambil pang alai lo gambreng. Nah, aku menang. Berarti sekarang kita berburu ayam goreng dulu. Oke. Ya udah deh, ayam goreng juga enggak apa-apa. Halo Arya sih, semua makanan juga dia suka. Ayo guys, kita mau beli ayam goreng. Ayo. Buah semangka, buah durian. Cakep. Ayo kita beli ayam goreng. Ayo. Buah durian beranak. Cakep. Ayam goreng emang enak. Apa-apa? Kamu sekarang. Aku. Mikir. Cari batu, enggak pakai baju. Cakep. Aku enggak tahu. Kita sudah sampai, saatnya turun. Ayo. Kita sudah dapat ayam gorengnya.
ini dia, ayam goreng kesukaan Upin dan Ipin. Mari kita makan. Makan ayam goreng cepet gitu. Sudah habis. Wuih, cepet banget sih ada makan, guys. Mau lagi? Mau. Nggak boleh. Ayo kita lanjut cari makan yang kedua. Tunggu dulu. Kita belum selesai makan nih. Iya. Buru-buru banget sih. Kita udah selesai makan ayam goreng. Saatnya beli durian. Ya, ayo kita beli durian. Oke deh. Oke guys, sekarang kita mau cari makanan yang kedua, yaitu durian. Si Budi gayanya keren. Cakep. Ayo kita beli durian. Iya. Ayo Arya, pantun. Ke Surabaya membeli tahu. Nah, cakep. Saya tidak tahu. Ya lagi. Kita sudah dapat durian. Gede banget. Cepat buka. Oke. Wah, ini durian apa nih? Duriannya petalang. Buka ya, cepat. Durian apa? Ini aja. Oh. Ayo kita pesta durian. Ini dia, guys. Iya. Manis banget. Ini benar-benar nice. Itu kan kata-kata aku, Re. Nice. Ayo guys, siapa nih yang suka durian? Kalian bisa komen di bawah. Sama kayak dia tuh, si Arya suka banget sama durian. Suka sih. Duriannya udah habis. Aduh, perutku penuh nih. Ada nih lagi satu belum. S ABCD-nya Upin Ipin. Tapi kita belinya di mana nih? Di mana ya? Aku juga belum pernah lihat nih. Ya udah, kita lihat di map saja. Penjual S, E, B, C, D, Upin, dan Ipin. Lurus ke depan, lalu belok kanan, belok kiri, lurus lagi, belok kanan, lurus, belok kiri. Penjual A, B, C, D, Pak. Oke, guys, sekarang kita mau menuju ke penjual S, E, B, C, D-nya Upin dan Ipin. 2, 3, makan seledri. Cakep. Ayo kita beli S, E, B, C, D. Ayo. Wah, kita diajak kemana nih? Kok kita masuk ke jalan sempit-sempit gini sih? Biasanya sih, jalan kayak gini ada hantu. Jangan ngomong gitu dong. Takut ya? Oh, jalan buntu. Di mana nih, Pak? Kita turun yuk, kita lihat-lihat. Itu apa? Poh. Apa ya? Pocong. Pocong merah. Kenapa siang-siang gini bisa ada pocong? Nah,
dia udah hilang. Iya. Pocong, pocong. Loh, ngapain dia ketawa? Ngapain kamu ketawa? Maaf pak, maaf. Saya lagi bikin video TikTok, video prank. Saya nyamar jadi pocong. Apa kita di prank?